Dalam waktu 6 hari, satu keluarga PDB COVID-19 meninggal dunia di Surabaya. Terdiri pasangan suami istri dan anaknya serta satu janin berusia 8 bulan meninggal dunia dalam kandungan. Dari 4 orang tersebut, satu dinyatakan positif COVID-19, sementara ayah dan ibu hasil swabnya belum keluar. Sedangkan rapid test semuanya reaktif. Kasus satu keluarga PDP COVID-19 meninggal dunia dalam kurun waktu 6 hari terjadi pada warga di Gubeng Kertajaya 9 Surabaya. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur, ada 3 orang dewasa dan 1 janin bayi berusia 8 bulan dalam kandungan pada satu rumah di Gubeng Kertajaya meninggal dunia. Dari 3 orang dewasa tersebut, 2 diantaranya adalah Pak Sutri berusia 68 tahun berinisial G dan C berusia 61 tahun, serta sang anak berinisial D yang tengah mengandung janin bayi berusia 8 bulan. Kasus diketahui dari sang anak berinisial D, tengah hamil 8 bulan mengeluh batuk, pilek serta sesak nafas, kemudian masuk UGD di rumah sakit dan akhirnya dirawat di ruang isolasi. Dengan hasil rapid test pasien tersebut reaktif. Selang satu hari, janin bayi dalam kandungan pasien yang sudah berusia 8 bulan meninggal dunia pada 27 Mei 2020. Selisih 3 hari kemudian, ibu dari janin bayi tersebut meninggal dunia pada 30 Mei 2020 setelah diswab gugus tugas Jatim hasilnya positif COVID-19. Sementara kedua orang tua, yakni sepasang suami istri berinisial G dan C atau ibu dan ayah dari D, mengalami gejala demam, batuk, dan sesak nafas. Keduanya masuk Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya untuk menjalani perawatan pada 29 Mei 2020. Pada 30 Mei 2020, suami berinisial G meninggal dunia. Kemudian disusul sang istri meninggal dunia pada 2 Juni 2020. Namun hasil swab suami istri belum keluar, sementara hasil rapid test keduanya reaktif. Memang masih dikonfirmasi dari hasil swabnya dari keluarganya. Cuman kan yang jelas yang meninggal ada kakaknya. Kakaknya itu sama ada bayinya yang pertama, terus ayahnya, terus ibunya. Kan tinggal 2 orang, ada perempuan ini yang usianya berapa tadi? 28 tahun sama keponakannya yang usianya 4 tahun. Nah, itu kita langsung gerak cepat karena kan mereka kan kontak dengan keluarganya kan di daerahnya kan sudah mulai dilakukan rapid test. Apa di kampungnya sudah ditutup. Terus mereka tadi pagi kita hubungi, kita percepat supaya kan mereka kan butuh ini ya, butuh apa? Bantuan. Kita cek ke Sutomo di swab. Terus ini insya Allah pagi tadi sudah diambil sampelnya, tinggal nunggu hasilnya mungkin nanti malam. Saat ini tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jatim dan Surabaya telah melakukan tracing dan mengkarantina 5 orang keluarga yang kontak erat dengan pasien PDP meninggal dunia, termasuk melakukan rapid test terhadap 69 warga di satu kampung domisili pasien PDP. Untuk itu, masyarakat diharapkan menjaga kesehatan dengan physical distancing serta menggunakan masker saat keluar rumah. Ferry Saputra, Surabaya TV.